Halo, kembali lagi di Hellcast, Electro Health Podcast. podcast. Uh, sudah sebulan <laughs> kita tidak start ini take podcast ya. Aduh, Pak Man. Semangat sih bu. Nice. <laughs> Oke okay, kak, hari ini kita kedatangan PBK, Painful Football Kisses. Halo, 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 everyone. Apa kabar PBK? Baik, baik, baik. Jat, baik. Ya, so far good. Setara. Akhirnya datang juga ya. <laughs> yeah. Setelah ribuan hari kita mengundang. Okay. <laughs> Ya, juga. ya, emang gue supaya nak mengundang dia <laughs> nah, beliau sibuk sibuk sibuk, yeah. sibuk, sibuk. Eh, talent researchernya sih Oke, okay, okay. kita kedatangan band Bali, Painful Backisis, nih legend. legend, ya. maju gak juga, bang. tahun berapa sih? Dua 2005 lima. Dua ribu Ya dulu saya lihat latihannya di Bor juga <laughs> ya. Kalau salah di mana-mana. Di mana-mana. Enggak waktu 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 saya lihat. Oh, yeah. sempat-sempat di yeah. mana-mana pun sempat latihan Om. Iya, yeah, betul betul. Uh, coba di ini no, diperkenalkan. Oke, okay, uh, saya Koplet pada drum dan making vokal. Saya Febri, temannya Koplet. <laughs> <laughs> saya Doni, temannya Febri. <laughs> 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 saya Wilson, temannya Doni. <laughs> 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 saya darma di gitar. Oke. Okay. Oh balik lagi ya sudah sudah, sudah. Itu. bukan teman siapa siapa <laughs> <laughs> teman Tarzan ya <laughs> gimana sejarahnya dulu bikin PBK uh, awalnya saya sama Doni satu kampus uh. di sastra Inggris Unud uh, dia ngajakin ngeband terus karena nggak ada drummer dan gitaris uh. ngajaklah komplet sama Dharma kalau saya tahu Darmo ini kan emang dulu Gitaris inilah festivalan kan, woy. 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 Ya, kayak Soul of Speed lah saya yeah. tahu. Ya. Masa lalu. <laughs> ya, terus lalu terus saya fans dulu sama dia. Soalnya dulu sempet festival tuh di Gitaris Terbaik. Woy. Celananya masih celana gombir, yeah. isi gambar banteng loh. Eku Eku, badak badak yeah. badak badak. Gitarnya ibadness gak dulu. <laughs> ah, starter kit, starter pack, na festival. <laughs> Jadi pas ketemu dia, wah ini gitaris terbaik nih. Mm. Kalau Doni kan skillnya standar lah ya. <laughs> ada, <laughs> iya, iya. ada Darmo nih, wah ini pasti oke okay nih kalau dia masuk. Terus ketemu Koplet ternyata dia basicnya gampang. Mm. Akhirnya, bisa ada double pedal? Dia bisa, akhirnya belajar lagi ya disini. Belajar lagi, belajar Semua dia bisa. <laughs> Gantengnya bisa <laughs> bang. <laughs> terus, terus. Terus uh, bahasanya waktu itu ada Angga namanya saya yang rekomen mm. cuma, nggak uh, berjalan bagus akhirnya keluar diganti sama Reza Reza juga sibuk, sibuk. foto uh, kebetulan ini Wilson ini uh, timnya PBK dari 2000 berapa? 2005. dari 2005, 2005. Dari 2005. Dari awal. Dari awal. Dari awal. jadi saat Reza keluar itu nggak nggak susah lah kita cari pengganti karena Wilson udah ikut lama sama PBK gitu nah, seperti itu kenapa memilih jenis musik seperti PBK yang sekarang emo ya bisa dibilang ya emo post hardcore gitu awalnya sih Doni ngajakin bikin band tuh, kayak lagi dengerin apa gitu. Waktu uh. itu saya lagi dengerin Story of the Year kan. Uh. Ya post hardcore gitu lah. Dia juga, oh uh, bagus tuh bikin kayak gitu dah gitu kan. Maunya kayak Story of, awalnya maunya kayak Story of the Year. Uh, terus. Cuma masuk Dharma ini kan jadi, melodinya kan ngebut tuh. Uh. Kayak speed metal. Nah ada sentuhan lain dari Dharma. Terus, Koplet, basicnya pang Beatnya malah jadi lebih nge lebih ngepang ya bisa yeah, dibilang ya, ya. Bisa jadi dibilang seperti itu. jauh dari soyoki <laughs> gitu, jadinya gitu ya, racikan jadi ya orang yang berbeda-beda iya. jadinya ah, seperti ini ya Akhirnya, seperti ini. gimana pun kita bikin lagu jatuh-jatuhnya ya tipikalnya begitu-begitu terus ya. So. Ya. dari awalnya kan mungkin di waktu bilang Tapi kan seiring berkembangnya ya. usia dan zaman kan ke sini-sini influence juga banyak masuk jadi mungkin kita lebih ke rock ya jadi, basicnya blog semua dan itu juga alasan kenapa saya menyetujui untuk uh, gabung sama mereka dengan konsep itu karena kan Pak Mang tahu sendirian zaman tahun 90 an di Denpasar di Bali hmm. itu kan uh, kita nggak bisa nih gabungin antara dua genre yang berbeda oh, yeah, yeah, dalam yeah. satu venue zaman dulu kan hmm, yang pang yeah. pang metal metal nah oh. kemudian ada uh, dibentuk band yang baru Penful by Kisses ini oh enak nih kalau dipakai eksperimen untuk gabungin semua core musik yeah, ini yeah, jadi yeah. sehingga kita bisa lihat yang musik juga ada yang headbang juga ada dan akhirnya ya terbentuk seperti sekarang yeah, seperti yeah, itu memang itu aja sih <laughs> sejarah <laughs> jadi begitu sejarahnya PPK ya tepuk tangan dulu dong oh. Oh. dari apa dari selera musik yang berbeda-beda berbeda. jadi satu seperti iya yeah, seperti oh, keren, itu keren 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 nah, sekarang ini dengar dengar mau ngeluarin album ya Huh? ya. Yeah. Nah, di saat kebetulan, podcast kebetulan. ini tayang, ini album kita yang kelima yeah. sudah rilis. Uh, uh, judul albumnya The Revival. The Revival. Ini dia. Wih, yes. nah. seperti itu. Tolong dibeli ya, biar balik modal. <laughs> <laughs> Masih minus ini kita produksian <laughs> ini. The, The, The Revival. The Revival. Ini rilisnya kapan nih? Tanggal uh, tanggal 30 Juni. 30 Juni? Ya, 30, Tiga Juni. Juni. Berarti ini, ini uh, untuk mendapatkan ini bisa di mana nih? Uh, ada di Instagram kita kita sih online ya. Online. Kalau dari PBK online ada terus online ada shop. brand clothing yang support juga ada di store-nya itu. Terus ada brand alkohol juga. Itu nanti uh, di Pica, di Pica Fest rencananya kita kan mau launching di Pica Fest. Ha. Jadi untuk brand alkoholnya ini nanti mungkin pembelian produk dia nominal berapa dikasih album kita gratis. Dan itu limited uh, loh terbatas. Ya dibicara jangan dibahas dulu. <laughs> oh, oke. Okay, Belakangan okay. aja biar okay, biar okay, biar okay, mereka okay. penasaran. Surprise oh, surprise. Ya, 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 ya. Betul betul enggak? Betul enggak? Dikat tolong, guys. Itu jangan disensor. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. uh, proses pembuatan album ini dari berapa bulan berapa ini tahun? pembuatan album tercepatnya PBK Tercepat. BBK, nah. karena don si bulan apa bikin lagu Februari ya? Uh, tak dari. Mei pakai ini. Oh. <laughs> <laughs> aku lupa tuh gitu. Ya dari bulan Agustus garap kita uh, dari konsepnya yang, yang, 2022, yang lama. Heeh. Agustus 2022. Heeh. Uh, konsepnya lama, ya. kemudian eksekusinya masuk cepat. Hmm. Ya, yeah. kita ambil se uh, sebulan hampir ya, kurang lebih sebulan penuh. <clears> untuk garap dari proses take sampai Mixing dan mastering Maksudnya bikin lagu langsung masuk dapur rekaman oh. gitu? Enggak, nah. kita matengin dulu materi lagu Kemudian uh, lirik kita kumpulin, revisi Biar lebih enak dinyanyikan segala macam Kemudian keputusan ini kayak apa, kayak apa hmm. Karakternya seperti apa uh, Bakal ada kolaborasi enggak dengan musisi lain seperti hmm. itu Akhirnya ketika udah sepakat baru kita ke dapur rekaman Dan proses di rekaman itu kurang lebih dari awal take Guiding take Sampai mixing dan mastering kurang lebih sebulan. Wih sebulan. <laughs> Wih, tepuk tangan, sebulan itu cepat lah. <laughs> dan Kalo itu jadi, jadi awalnya Doni itu kan sempat dia sakit, sakit. Uh, satu setengah tahun nggak manggung sama PBK. Uh, jadi momen itu mungkin buat Doni di rumah bikin lagu. Bikin lagu jadi 2022 itu. tuh dia udah mulai kolek lagu. Terus kita Mar Maret ya. Maret. Maret Doni ngasih materi, kita aransemen sebulan ya Maret. Maret, uh, April, Maret, April, April. rekaman, uh, Maret, April, Mei, Mei selesai, mixing, ya, selesai. Uh, Juni duplikasi, udah ada, jadi. Wih, cepet ya. Empat bulan kalau proses, <laughs> proses kreatifnya empat bulan. Berarti ada hikmahnya Doni sakit ya. <laughs> <laughs> jangan lagi. Tapi jangan sakit lagi Doni. Nanti lagi ngeluarin album nanti. <laughs> oh, ini album ini rilis dia sudah ada stok lagi untuk album oh, next Sudah ada, Sudah ada. <laughs> <laughs> berarti sakitnya satu setengah tahun bisa untuk di <laughs> album gitu. uh, kayak waktu aduh klep mudahnya apa kayak tertuang lu semua uh, eh, sakit Unak apa sih dia kemudian ya hati pernah hati ya agak gawat kan sih Oh, good ya. Ada gerd juga. Ya penyakit musisi lah tuh. Musisi. <laughs> <Katanya. Singapura. Awalnya dari dia aku, aku dia nular nih kayaknya. Iya iya. Sebenarnya nggak nular sih sebenarnya itu. <laughs> <laughs> ya saya juga gerd sih. Iya jadi rata-rata ya, jadi rata, rata, kan, hampir, rata, rata kan kita itu. entah kenapa ya kayak tren ya Sakit, sakit guard itu sekarang, COVID. tapi, tapi emang itu berhubungan sama stressing sebenarnya, yeah. karena kan kemarin COVID, nggak ada manggung segala macam ya, pemicu bisa jadi seperti yeah. itu. Ya belum lagi waktu itu kan, Ber Berarti kesimpulannya gini: kalau kalian mau buat album, coba sakit guard dulu ya. Jadi, <laughs> bisa, Siapa bisa, nah, terus, terus, materi lagu di album ini ini berapa lagu sih? 10. Ada sepuluh 10. 10. Nah, materinya, apa aja nih? Ada. Hidup adalah cerita-cerita. Oh, iya, iya, cerita. Ini ya featuring Boker. Yeah. Ya. Sirna featuring Featuring Tika big apa? Bejo. Yeah. Ya. coba diceritain dulu tema albumnya apa aja uh, yang temanya. yang ya, cerita dalam lagu-lagunya. Ceritanya apa gimana nih? <laughs> <tuk> <Stumper> satu <tuk> per satu, satu per satu. Ya ya. Oh, vibesnya. nya uh, ngambilnya ke back to 90s ya. Eh. 90s mm -hmm. 80's gitu. Kebetulan waktu bikin album ini aku ngederin dengerin 30 album yang berbeda dari tahun 70, 80, 90 ya mentok 2000 awal lah di combine mm. terus juga eh uh, jadinya di album ini semuanya genrenya uh, ada yang kenceng nah. ada ya thrash metal juga ada terus ada juga ada yang balance grunge nya ada nah. juga tapi vibes uh, nya sih ke 90s sih. 90 sih oh, 90an 90, 90 an karakter itu dengan semua apa, influence yang masuk, yang hmm. aku dengerin waktu waktu aku vakum itu kan ah, di rumah. ya ya udah mah buat corona sih, udah-udah iya. kan. Dengar lagu. Dengar uh, dengar lagu, lagu. Spotify. Sama jadinya influence banyak masuk, aku bikin deh semuanya itu hmm. corona itu. Gitu. Uh, Lagi berapa stok lagunya? <laughs> 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 Mungkin bisa dilimpahkan. Lagi <laughs> bisa dijual itu buat yang mana di. nih buat yang BTL BTL terus ini sudah ada di buatin klip gak dari rencana, rencananya, rencana Juli gala. ini kita mau bikin satu video klip rencananya mau diputar pas launching cuma belum tahu ya jadwalnya juga <tas> karena padat seba, sekali seba -juma ya. jadi kemungkinan sehabis launching disusul dengan uh, video klip dan rilis di uh, digital platform. Yeah. Gitu. Tapi kalau oh. kalau album ini eksperimennya lebih ke lirik oh, karena lirik. PBK itu kan dari dulu susah bikin lirik Indonesia. bahasa Indonesia. Sekarang kita dari coba. dari empat album terakhir itu cuma berapa? Tiga kayaknya. Uh -huh. Putih, sesal, tiga sama lagu ya. berlalu. Cuma tiga. Lagu ya. cuma tiga lirik tiga bahasa lirik lagu, Indonesia. Indonesia. <laughs> Di album ini berapa? Ini? Lebih dari 50% persen bahasa Indonesia. Sirna bahasa Indonesia, Satu. kemudian apa itu? Empat, Caka. Lima, enam 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 lagu bahasa Indonesia empatnya bahasa Inggris eh, ini ada caka band versionnya apa sih oke okay. uh, jadi yang Doni Doni itu senangnya lagu Saka itu versi akustik cuma uh -huh. biar nggak terlalu jomplang banget PBK kan kita bikinin versi full bandnya oh. gitu bonus track lah itu yeah, bonus, yeah, track bonus track gitu Boy. Kemudian ada juga yang bilingual, bilingual. <laughs> itu ada yang bilingual juga uh, hidup telah cerita yang kemudian versi bahasa Inggrisnya The life is a fairy tale. Jadi seperti itu. Ya kayak uh, kalau saya sih ngelihatnya kayak Rocket rockers kan ada dia satu lagu yang liriknya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, uh -huh. seperti itu. Jadi Doni kemarin ada nih lirik bahasa Inggrisnya jadi ngetik lagi tapi dengan dengan aransemen yang, oh, yang sama. Aransemennya sama, cuman beda bahasa aja. Uh, terus terus Biasi setelah muat. launching, kan rencananya launching di Pizza nih. Yeah. Apa nih surprise-nya di sana nih? Biar mereka penasaran. Surprise memang, enggak bisa dibilang. Enggak bilang. <laughs> Namanya surprise ya oh, kalau yeah, bukan yeah. surprise lagi kalau dibilang. Yang pasti ya yang pasti Pokoknya ada yang spesial ya. Oh, uh, yeah. budget budget fee dari Pizza tuh habis buat produksi ya. <laughs> <kita. laughs> Contohnya kayak R.I.J. tahun lalu budget fee-nya minus malah. Minus malah. <laughs> Untuk produksi minus sob. Ya pokoknya hmm. kalau yang penasaran dengan launching-nya PPK, mereka dipicat tanggal berapa? Tanggal 29. 29 Juli, Juli. hari Sabtu. 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 Weh pas sekali ya malam Minggu ya. Sabtu. Oke. Yeah. Fans-nya banyak cewek ya? <laughs> ya. Yeah. Cewek Co cowok mah. Mana lu? Harus tahu anaknya ikut di Mosfet dan <laughs> <laughs> Uh, setelah launching rencananya ada tour gak sih? Eh uh, uh. Ada, ada <laughs> nah jadwal sih ya. ada Tapi kalau tour sih kita belum merin Cuma ada jadwal perform juga Jadi kita kemungkinan memanfaatkan uh, jadwal perform itu Untuk promo album ini juga terus hmm. oh, sekalian ya Iya ya, Kalau PBK kan hitungannya udah berapa? 18 tahun Eh 18 tahun, tahun. Mm -hmm. Kalau kita Kalau ngomongin ambisi mungkin masih ada Tapi nggak seperti dulu Waktu awal-awal ya oh, Pangdot kini, Pangdot turmai Kalau sekarang sih ya Selama kita kayak bikin ini ada bayu sih nggak album? Ada, ada, ada modal? ada, bikin <laughs> gitu kalau misalnya nanti ada yang ngajakin tour uh, mau, kalau mau jalan gitu aja sih kita hmm. sekarang anggaplah ini sebagai hobi sekarang ya nggak yang gak yang modalnya. oh pengharus major label kan oh, iya, iya, iya. biar harus gini, enggak kalau sekarangnya jalan aja let it flow aja lah sih, yeah. kalau misalnya ketika ada agreement tour yang sama-sama menguntungkan dan ada benefit dan apa dari segi finansial ya udah jalan promo jalan semua alasan utamanya apa uangnya udah banyak, nggak seperti itu lebih lebih ke usia ya kesehatan di jalan itu kan berbahaya ini aja kemarin Bangun di Bangli berhenti dulu di di apa minimarket beli minyak kayu putih pasti kebun berudnya Aduh. curhat nanti. Berarti belum ada rencana tur keluar Bali mungkin? Sementara nah. belum, sementara belum, sementara belum. Semoga sih ya. setelah promo ini ada tawaran yang sama-sama enak ya, why not kita coba gitu. Iya. Betul. Kebetulan juga Doni sama Wilson kan kerja nah. ka kerja kantoran, kantoran lah. Ya, ya. Jadi jadwalnya mungkin mungkin agak lebih susah untuk diiringi. Beda ya kayak dulu ya, waktu zaman oh, ya. dulu. Beda, beda sekali. Zaman dulu semua. abulan sih sehingga. <laughs> <laughs> sekarang nggak pulang seharian aji, udah gitu. <laughs> pak, semula pak. Nah, setelah di ada rencana lagi nggak? Kita bu buat launching khusus? Mungkin, kemungkinan sih. Kalau misalnya ada tawarannya lebih enak, formatnya seperti apa yang yang belum kita bisa tampil di Pica, atau intimate concert, ya mungkin bisa kita jalani. Seperti ya balik-balik kan ya band indie, budgetnya kan kita dari kita sendiri nih. Kalau mm. ada budget misalnya bikin video klip kita bikin nanti kita launching, launching gitu seperti gitu itu, aja, itu sih. Sepuluhnya. Seperti yang udah-udah kita lakuin kemarin-kemarin memang. Ah, Jadi iya, ketika iya, ada single, kita launching sekalian, ada kerjasama yang enak ya udah wah enak kita coba gitu. Oke. Okay. Itu aja. Nah, yang paling membedakan album sekarang sama album-album sebelumnya apa nih? Kalau nah. dari saya lirik ya lebih banyak bahasa Indonesia. Kalau yang lain? Kalau dari musiknya mungkin? Isian gitarnya dong, isian gitarnya. Apa oh, ya? Hey. <coughs> Kalau dari saya sih dari album yang sebelumnya segi musiknya juga udah beda sih. Kalau dari album yang sebelumnya ya itu sih kelihatan banget musiknya beda sih. Five, apa ya? 90s-nya tuh ada lah. Berasa banget. Itu sih kalau Kok Cums? Apa Cums? Nah, gitarnya lebih lebih solo lebih banyak solonya nih. Lebih banyak kayak solo solonya sesuai dengan request Pak produser. Produser? Pak produser. Pak harus gini, Pak. Pak harus gitu gitu dia produser nih galak nih meretak gitarnya di dunia ini sama, sama Doni? harus pakai gitar ini. Aa, ada ya, ada, ya, ada. Ya, harus harus. Ya eh, gimana dong? ya beda lah, setiap kesini kan pasti beda. dia 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 beli gitar mau sekap lama, hmm. akhirnya keluar pas rekaman. Wee, <laughs> nasar itu sesangi modal, harus rekaman manggung nih gitu. <laughs> jadi kalau saya sendiri sih di album ini uh, ada sesuatu yang yang saya rubah, dalam uh -huh. artian uh, dalam tuning snare nya, jadi saya coba ya biasanya kan di high tune, uh -huh. sekarang coba di low dan ternyata enak, dan ngeblend sama uh, vibes yang mau ditampilin sama Donny uh -huh. jadi 90 kan snare nya tak, tak agak low gitu, itu aja sih eksperimen yang cukup menarik dalam kalau guitar. sound gitar sound gitar...

vokalnya pemilihan adanya mungkin agak lebih catchy aja. Cuma ya. yang 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 tertantang sih sih ini si featuring artis kita si Boker. Uh. Dia kan uh, kita directing juga untuk take lagu mm. yang itu dalam cerita. Mm. Itu dia tumben ngambil kok tumben liuk-liuk kayak gini nadanya segala macam gitu dibilang rasanya. Kalau nyanyi kan lempeng-lempeng aja dengan kenyat, dengan kenyat, vokal ya, khas kenyat dengan vokal khasnya dia. Dan ini tumben harus liu mm. uh, liuk-liukan nada seperti itu. Dan ya, kalau, hal baru bagi dia kayak susah juga nih kayak gini <laughs> gitu dia bilang. <laughs> kalau Tika Billfold uh, ternyata range vokalnya nggak nggak nyampe di di lagu yang featuring akhirnya dia ngambil suara duanya. Ngambil suara gitu. dua di blend, di -blend. dia. Yang ambil yang tinggi terlalu tinggi dia ambil yang rendah kerendahan. Akhirnya kita kita bilang senyaman aja. Kemudian eh uh, dia kasih sampel. Beli kayak gini kayak ini. Oke, okay, deal. Gas rekaman udah, kirim. Uh, istilahnya file asli suara kita mix mastering di Bali uh, jadi oh uh, berarti dia uh, terima kord ya udah jadi ya iya terima kord udah ya jadi uh, kosongan kita kirim ke Jakarta ke Bandung uh. dia tek di Bandung kemudian file audio dikirim kita proses di sini uh, uh. jadi bisa rekaman langsung nggak nunggu orangnya datang <laughs> <laughs> seperti itu di di, di album ini uh, uh, lagu andalannya apa nih banyak, semua, apa semua, apa semua, hampir semua, hampir, hampir semua, semua. semua Bisa cuma aja. sekarang uh, tergantung yang paling, ya, yang paling, yang paling handal, yang paling dihandalkan? beda-beda ya, yang di, Beda -beda. Yang, paling Beda -beda. Uh, yang paling diharapkan booming, yang paling diharapkan nggak booming aja, ya? <laughs> 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 lebih gampang pilihnya. <laughs> <laughs> kalau saya, senangnya di stres ini, lagu pertama. Uh. Kalau saya, kalau Doni, senangnya hidup adalah cerita, ya. Yeah. yang featuring Boker. Yeah, yeah. rencananya sih untuk video klipnya maunya sih yang featuring Boker ini maunya oh, yang single hidup awal ya mantap begitu kalau saya sih yang yang paling apa menarik itu lagu pulang sih sebenarnya yang ya. pulang ya pulang karena kan uh, kenapa bisa kayak anggaplah uh, anggap ya gini anak-anak ya jujurnya kita gitu. bosan nggak buat of Lonely Man gitu hmm. pasti jawabannya bosan itu itu aja nah sekarang kita udah sudah saatnya bikin satu lagu yang isi listening yang wan hati yang memang uh, dimengerti dari segi bahasa dan ketika tik lagu pulang Ini saya memiliki uh, istilahnya bayangan Leh, ini cocok kayak gantiin wish of lonely man kayak gitu. Wis saya penasaran sama lagunya. Nah, ada <laughs> kita <ntar> bolong nih. <laughs> coba coba nyanyi dikit. Nah, pulang dulu. Karena kalau, kan, kalau, karena kan... kalau Wilson dia sirna. <laughs> uh, itu ceritanya tentang putus cinta. <laughs> uh, uh, pacaran Kenapa? Kenapa pacaran bertahun-tahun gitu ya? ah, putus cinta. Lirik ada Ribuan hari telah kita lewati. Ya. Ya, ya, ya. Jadi pas banget dia pas ngetik bass itu nangis, <laughs> uh, mececeh lah. <laughs> meleleh meleleh. Itu Wilson banget ya. Ya itu sih. Coba Wilson di diungkapkan isi hatinya. Kenapa lagu lagu Sir Nadib sampai se sebegitunya? Cuma ya? Sudah banget. diwakilin tadi sama Febri. Ah, <laughs> dah, 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 da boleh diwakilin nih. Harus, harus, harus langsung. Kalau diinget lagi lumayan agak ah. berat. Eh e e nangis sana orang. Jangan. <laughs> ya, ya sama sih seperti dibilang sama Febri. Yeah. Yeah. Ya. Ya suka, bener Sirna tuh suka sih, musiknya juga suka, liriknya juga <laughs> suka. <tuh>, Soalnya saya heran itu habis ngetik lagu Sirna itu, bassnya itu tiba-tiba senaranya mengkarat padahal bass bar senar baru kan. ternyata itu penuh air mata ternyata disitu netes-netes. Album baru lagu apa hidup adalah yang diharapkan. yang, yang, yang diharapkan booming lah. Hidup adalah cerita. Setelah didengar denger ya di mobil. Ya. saya jadi saya juga penasaran nih. Ya jadi kita dapat gak nih satu? Oh jangan satu semua semua nih. jadi ya semoga semua lagu yang kita rekam ini bisa menjadi ya, bisa diterima diterima oleh semua pendengar itu sih harapan memang nggak cuma ya. satu dua lagu sih ya betul ya intinya betul. kalau kami kami berkarya kan intinya selama masih ada yang dengar <laughs> berkarya teruslah itu aja seperti hmm. itu semangatnya dari pendengar kan betul 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 uh, sekali supportnya beli album beli merchandise datang pas konser pas itu semangatnya gitu pas konser wah tuh beda beda itu tenaganya aja. ini dijual berapa sih Fred sekat lima puluh ribu saja lima puluh ribu saja uh -uh sudah dapat jadi sebenarnya uh, sistemnya ini kita awalnya nggak mau jual mm. jadi uh, sponsor ngasih budget kita ka kita kembalikan berbentuk CD mm. jadi nanti misalnya brand alkohol itu mau dijual silahkan mau Dipanteng dibagiin in, apa, silahkan brand clothing juga <laughs> begitu terus ada satu brand vape liquid gitu juga mungkin nanti dia beli liquid kebetulan kita kolaborasi liquid mm. sama liquid. sama brand ini beli liquidnya mungkin nanti dapat CD, dapet gratis CD. Ya, ah gitu-gitu sih, biar kayak ayam goreng gitu loh. <laughs> Selain itu juga kita nggak ya. bisa mengungkirin ayam kan goreng dapat CD dia. Sekarang kan uh, zaman serba digital, ya, artinya ya. Uh, CD ini kita buat dalam bentuk terbatas hanya untuk ya kolek, kolektor D Tapi ada liriknya gak dalam ini? Ada, ada, nah, ada. Nah, kan lirik. itu yang dicari. Ya, tapi kan di, di digital platform juga ada lirik Pak Mang. Oh iya juga ada. Iya ya ya. kan, tadi kita nggak uh, mengasampingkan juga bahwa sekarang ini zaman digital, tapi kita tetap buat CD untuk uh, yang kolektor itu. Hmm. Jadi ada kebanggaan tersendiri ketika memiliki rilisan fisik. Iya betul betul, itu tetap, betul. Tetap budaya itu yang kita jaga seperti itu. Iya iya. Kemarin juga kemarin juga setelah hitung-hitung dari sponsor kita kasih berapa misalnya nominal sekian dapat berapa ratus CD. Hmm. Masih ada sisa CD. Nah rencana itu yang kita jual. Seperti itu dari dari gak nah, tahu ya brand-brand lain itu apakah menjual juga, kalau dari kami sih jual sisanya hmm. dari brand yang lain belum tahu gitu merchandise nya nggak? Nanti. Oh, nanti di Pica ada, ada. bundling, kebetulan kerja sama sama Pica dibikinin merchandise rencananya yang beli kaos itu kita kasih CD nya, CD -nya gratis desain pakai ini? nanti, eh, <laughs> sabar, sabar, serang, sabar, serang, sabar, ya. sabar sabar, <laughs> progress, sabar. Ya, pasti komplet lah kayaknya <laughs> Kok this feel <laughs> sekarang kan nggak seru ya. Kan? ya betul, betul, betul. <laughs> Namanya surprise. <laughs> Oke, okay, okay, uh, biar nggak terlalu panjang juga kalian capek nontonnya. <laughs> <laughs> Saya tahu pasti akan di-skip nanti. <laughs> kalo, 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 nonton performnya di Hellcast uh, yeah. Kita bawain oh, nanti yeah. lagu baru ya. Uh, yang yang duluan apa, Gus? Oh, ini podcast ya. Minggu depan akan ada tayang perform uh, mereka deh, perform deman. di Sound from Hell. Sound from okay. Hell dengan satu lagu baru. Nah, nah, itu nah. Jangan terhasil, rahasia, <laughs> yang mana kan Dur belum Dorin, yang mana kan <laughs> belum tahu judulnya. Nanti yang komen judulnya kalau benar dapat produk dari Electro -Hell, ya. <laughs> <laughs> ya, judul. Nanti, nanti kita kasih CD mungkin kalau mau dari Hellcast mau bikin quiz, ya, apa? judul lagu PBK yang dari dibu yang dibuat di Hellcast boleh, boleh buat CD, eh, buat apa quiz? Siap. Yuk, yang bisa nebak judul lagunya dapatkan CD PBK yang terbaru. Nanti ambil ke kandor sendiri. <laughs> jangan pak, jangan ajak saya ya. teman. <laughs> kalau di luar Bali, ongkir ditanggung Gus katanya. Yeah. <laughs> <laughs> Oke, okay, harapan hmm. ke depan untuk BBK apa nih? Jadi umur yang sudah semakin dewasa. Masing-masing ya? Dan tanggung jawab yang semakin banyak. Jadi hmm. Hmm? balian. Jadi balian. <laughs> Oke, okay, kalau dari saya sih harapannya... Uh, tetap support kami sehingga kami akan tetap ada karya hmm. seperti itu nah, Febri mungkin kalau saya terima kasih udah teman-teman yang udah support PBK dari awal 2005 sampai sekarang mungkin ada regenerasi juga ya yang yang tahu PBK dari 2005 mungkin sekarang udah ngempu, udah punya yeah, anak yeah, nah. udah punya anak dua mungkin udah punya istri dua mungkin, <laughs> ya, mungkin. <laughs> siapa itu <laughs> <laughs> Jadi terima kasih untuk supportnya selama ini PBK masih bisa ada di Bali khususnya ya karena support dari teman-teman masih datang kita perform ya. masih beli merchandise, merchandise PBK kita... terima kasih itu aja sih nggak bisa ngomong yang lain dan uh, saya sih ya PBK kedepannya makin lebih disukai nggak hanya masyarakat Bali ya seluruh Indonesia seneng gitu yeah. bisa Ikut nyanyi gitu, hafal sama lagu-lagunya dan ya setiap, setiap kedepannya bakal terus bikin album sih. Selama sehat, aku bakal terus bikin lagu-lagu. Yes! yes. Sekarang udah banyak yang hafal kan? Udah dari dulu banyak yang hafal <laughs> uh, Kalau saya udah diwakilin semua, cuma tahu aja. 30 Juni ini rilis, jangan lupa dibeli albumnya. Iya, yeah. iya. Yeah. Yeah. Yeah saya sama juga udah Ugh. biar cepet <gitu> <gitain> <lawsuitroyable> oke okay. kenapa, eh, kenapa Gendaris tuh gak suka ngomong ya <gitain> kalau dia ngomongnya pakai tangan pakai tangan mau makan Miss pokoknya di album ini suara ja gitar jarannya keluar semua di sini <gitain> <gli tengo voice> gitu keluar semua dia Salah banyak ngomong anyway. cuma <gitain> banyak gerak tangannya ya. <gitain> oh itu mungkin ya Bedik <gitain> ngomong tapi liu <new> melodinya. <gitain> 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 Oke, okay, sudah nggak terasa, sudah hmm. apa? Sudah 30 menit lebih kita bersama PBK. Ingat datang ke Picha, lihat launchingnya mereka tanggal 29 Juli, Juli 2023 di lapang di lapangan Niti Mandala, Denpasar. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton dan terima kasih buat Hellcast, buat Electrohell sudah ngasih kami tempat untuk promo album PBK terbaru The Revival. Jadi buat teman-teman Pain sampai jumpa di launching kami tanggal 29 Juli di Picha Fest. See you guys.